Sean sendiri, Bang? Sean kasusnya sudah P21. Iya. Kita tinggal menunggu panggilan dari pengadilan untuk hadir sebagai saksi di pengadilan. Itu udah sampai Sean-nya juga udah bertemu Bang sama si Belum. Sampai sejauh ini belum ada pertemuan. Kira-kira akan lanjut perkaranya, lanjut terus. Tapi dia kan belum ditetapkan, sudah ditetapkan tersangka tapi belum ada penahanan juga. Iya, karena asal ancaman hukumannya tidak bisa ditahan kan. Karena ancaman hukumannya tidak bisa ditahan, jadi penyidik sudah tetapkan tersangka, sudah P21, nanti segera untuk dilimpahkan ke pengadilan. Nanti kita siap hadir kalau dipanggil sama pengadilan, sama kejaksaan. Berarti dalam proses pelimpahan ya? Iya, harusnya proses pelimpahan ke pengadilan. Sejak kapan sih bang? 2 minggu yang lalu ya. Sudah dari 2 minggu. Ini agak sulit untuk bisa mempenjarakan ya. Upaya apa yang akan dilakukan untuk bisa membuktikan sendiri itu bersalah? Ya artinya kan kalau sudah jadi tersangka kan sudah cukup 2 alat bukti. Artinya nanti itu disidangkan di pengadilan nanti bagaimana hakim memutuskan kan? Tapi ya, sampai saat ini ada itikad baik dari pihak? Belum ada itikad baik. Berarti pihak sana juga nggak mau mengajukan damai dua? Damai dua belum ada, lah. Belum ada. Sampai saat ini belum ada yang menghubungi saya maupun saya. Jadi kita masih terus sampai kita di pengadilan. Oke. Siap, Bang. Thank you, Bang. Mari saya ajak ada perkembangan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari GRID.